Kekuatan kita orang Islam adalah penyatuan dan muafakat. Kelemahan kita adalah perpecahan dan permusuhan. Demikian titah kebawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah ketika mencemar duli merasmikan Masjid Baharu Bandar Karak Bentong dan Majlis Berbuka Puasa di masjid yang sama. Masjid Baharu yang diberi nama Masjid As-Salam yang mendapat perkenan kebawah duli Yang Maha Mulia Baginda bagi tujuan perasmian tersebut telah mula digunakan pada tahun 2018. Ianya telah dibina dengan kos sebanyak RM5 juta di atas sebidang tanah berkeluasan 1.6 hektar yang dapat memuatkan kira-kira 300 orang jemaah pada satu-satu masa.